Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pembaca Berita. Hari ini kita akan mengabarkan sebuah kabar duka, teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Berita ini kita lansir dari media ternama, yaitu Berita Harian Singapura, dengan judul Rahmat Mawar, mantan pemain sepak bola nasional, meninggal dunia. Mantan pemain timnas Rahmat Mawar meninggal dunia. Dia berusia 81 tahun. Pemain yang dikenal sebagai bek tak kenal takut, yang ganas menerkam lawan ini, menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Woodlands Health Campus pada dini hari tanggal 29 Oktober. Ia sempat dirawat di rumah sakit akibat penyakit pneumonia. Demikian pengakuan menantunya, Encik Hanif Abdul Rahman, saat dihubungi Berita Harian. Menurut Pak Hanif, yang merupakan suami dari Ibu Suraya Rahmat, putra sulung mendiang Allahyarham Rahmat, ayahnya adalah orang yang dermawan dan dicintai. Banyak teman yang mengunjunginya ketika dia sedang tidak sehat di rumah sakit. Beliau juga sangat menyayangi cucu-cucunya, kata Encik Hanif. Allahyarham Rahmat meninggalkan 3 orang putri dan 11 orang cucu.